Selamat sore teman-teman, saya sekarang di belakang rumah yang dulu habis panen anggur, sekarang tuh daunnya kebanyakan ini. Jadi anggur itu sebenarnya harus dipotong kalau udah habis dipanen, apalagi kalau pas musim panas. Jadi dibersihin, ditinggalin untuk yang utama-utama aja. Di sisakan dari yang utama seperti ini. Nah, ini potongin petugas potongnya cantik nih. Nyai gini nih. Seperti ini yang dipotong sebelah sini. Nih. Nih lagi. Nih. Terus nih. Jadi biasanya untuk beberapa bulan sekali itu 4 bulan biasanya itu udah ini sendiri. Lagi dipotong ini. Iya. Ini. Ini. Kena gitu lagi. Ih. Oh, ini panjang. Ini full lagi. Kena sini. Kena. Nih. Nih, dia mau jalan ke atas ini. Mau jalan ke atas itu. Kita biarin aja coba. Dia sampai ke mana nanti. Ini. Nah, ini saya ini. Nih. Jadi seiring nanti tumbuhnya daun, nanti dia akan potongkan nanti. Oke, potongkan nih. Oke, kena. Susah. Atasnya sini. Nah, sono. Panjang melihatnya. Nih, Cek. Nih. Kilo, Cek, kilo. Ih. Nih. Ya. Jadi daun-daun kecil juga dipotongin semua. Nih. Ini. Nih, ya. Tugas potong ini. Kena naik ini. Itu teman-teman yang punya anggur, jangan lupa setelah masa panen dipotongin daun-daunnya. Nih. Nih. Potongin ya. Anu Papit mau ilangin daun-daun yang pendek. Jadi benar-benar harus digunduli. Nanti akan segera tumbuh putik-putik daunnya sekaligus akan ini. Banyak nih. Ya, oke. Sekaligus akan tumbuh bunganya. Nih, potong ini. Cuma dua aja harus dipotong. Udah ya gue. Nih. Iya, kita nanti potongnya. Setelah potongin nanti teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Potong. Oke, potong.
maksudnya. Nah, teman-teman, ini udah dipotong semuanya. Nih. Udah kepotong semuanya. Tuh, udah bersih semua. Jadi setelah ini kita tinggal nunggu sampai dia tumbuh lagi daunnya dan berbarengan dengan tumbuh atau keluar buahnya. Nah ya. Jadi motongnya harus benar-benar bersih, yang daun-daunnya bersih semua, disisakan dari yang batang-batang inti yang disisakan, lainnya harus bersih semua. Jadi di batang-batang inti itu tinggal yang itu aja yang disisakan. Dan ingat, kadang-kadang di ujung-ujung ini, nah seperti ini, nah kadang-kadang udah ada yang kering, jadi ini dipotong sekalian kering. Kering dipotong, dibuang sekalian. Jadi dicek sekalian ada yang kering atau enggak. Nah, ini sudah kering. Nah. Ini sampai sini kering. Kayaknya ini sampai ujung sana kering. Kayaknya sampai ujung sana kering. Jadi kalau kering gitu kita harus potong semuanya. Ini jadi yang kering cuman di sini aja sampai di ujung sini. Kalau batang yang utama ini masih, walaupun ini kelihat kering, tapi masih basah. Masanya ini kita sampai di ujung muter sini. Ini kering, tapi di sini basah. Ini basah. Ini juga ujungnya masih basah. Jadi dia sebenarnya di dalam masih tumbuh, jadi hati-hati ya, jangan sampai semua dianggap kering nih. Ini masih basah. Ini satu ujung sama yang tadi. Oke, suwun ya. Terima kasih, saya ada Bang Marsono Suryatmojo dari Batam, Kepulauan Riau.